Ku yakinkan diri demi rinduku, penawar hanya dari wajah kekasih. Walaupun rintangan datang menduga, ku tempuhinya karena cinta membara. Oh, impian terindah jemalah dalam nyata, wajah-wajah kekasih. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini masih ditemenin sama Regen yang bagus di sini. Apa kabar kalian semuanya, para subscriber aku tersayang, terkasih, tercinta, terlehoy ya. Hari ini aku sama Rega bakal ngereaksiin video agak lama. Gak baru-baru lama, tapi belum basi ya. Tapi belum lama-lama banget juga ya, ini ya. Video dari Reza nyanyiin lagu Si Diva, Sang Diva Malaysia. Datuk Sri Siti Nurhaliza. Betul sekali. Baru aja kemarin ya, kita ngeraksiin. Aku nih, Rega gak ikut. Yang mana? Ikut yang lagu Niki Astria. Iya. Di pantai. Iya. Itu ada gue. Lo kan gue yang ngomong ini kayak wajah kekasih deh. Iya, kita bilang gitu kan, ini rasa-rasa vibes-nya, kayak vibe-nya gitu. Siti Nurhaliza, Diva-Diva Malaysia gitu. Ternyata, ternyata kali ini Reza ngeluarin apa namanya, cover live biasa, ada Pak Uhan. Wah, live cover seperti biasa. Kita kangen juga nih jalan-jalan ke Pak Uhan. Iya, kalau dulu kita inginkan Reza yang cover di bikin video klip, recording. Sekarang kita merindukannya live cover seperti Dina Pauka ya. Makanya ini pasti kasih tahu Kak, ada Dina Pauka nih nyanyi lagu Wajah Kekasih. Penasaran dong, aku pengen nonton tapi harus sama Raiga dan harus langsung reaksi. Enggak mau nonton-nonton dulu, itu pura-pura reaksi itu. Itu akan beda gitu ya enggak sih? Makanya lah, daripada panjang-panjang langsung kita tontonin Wajah Kekasih dari Reza. Tapi belum itu untuk kekasih-kekasih online kita yang ada di sini. Gue pantau ya wajah kalian. Pokoknya yang belum subrek enggak jadi kekasih online. Kita harus subrek jadi kekasih online kita ya. Langsung kita tontonin Reza Wajah Kekasih. Ini singgah sana yang membuat Reza viral. Ya. Ini tapi by the way video lama atau baru sih sebenarnya? Iya ya. Sih. Ini. Tapi aku ngeliatnya tuh sama Reza yang sekarang tuh kayak beda gitu ya kan. Mungkin buat yang tahu kali ya. Buat yang tahu. Lama apa baru? Soalnya baru dikeluarin. Sih. Iya. Tapi mungkin baru kali ya. Mungkin sih. Nah, sang tiada penghuni, keadilan banget. Ya, ya ampun, Reza ini suaranya memang, aduh. Cengkok dangdutnya akhirnya dikeluarkan. Ya, gitu. Tapi anehnya ya, pas kemarin nyanyi lagu Niki Astria kan vibe-nya kayak Diva Malaysia. Iya, betul. Nyanyi lagu Diva Malaysia, nggak ada Diva Malaysia. Iya, bener. Malaysia-Malaysia itu nggak ada. Nah, itu dia. Kehampaan. Aduh, apa sih namanya? Suaranya nih bening gitu, kontrol tune-nya tuh bagus gitu. Bening kan. Banget ini, jelas banget suara Reza, jelas banget. Ini kan live cover ya, Wuri. Kalau ada fals-fals kan itu jelas banget, tapi ini kontrol tune-nya oh my god bagus.
Rendahnya itu tuh gak ngorok dan gak hilang. Ini jadi kayak itu gak sih? Apa? Kayak lagu 90-an jadinya. Iya. Iya kan? Jadi kayak lagu slow rock gitu dibikinnya. Betul. Wih, enak. Dan bahagia. Nadanya tetap di situ, stabil tuh. Dan enak banget di kuping, tajam. Setuju. Oh, ikannya enak. Banyak racunnya di sini. Kayak suara yang sering kita bilang kayak ada itu di situ keluar banyak di sini. Banyak enak banget. Banget. Menguntungkan banget. Cocok banget sama lagu ini itu karakter yang tadi keluarin tuh. Kalian paham kan yang kita maksud? Iya. Paham kan? Karena cinta mentara. Nah, kayak giginya tuh. Racun. Tadi ada agak kurang sebenarnya, nggak mulus, tapi kalau untuk live ini okay. Normal ya kan, manusia ya kan, tempatnya salah. Dan inilah satu kebiasaan apa Uha tuh kalau lagi interlude tuh dia kan ngesut kemana. Ini apa sih? Mixer lah kemana. Tapi mixer, ini bisa bikin kue berarti. Bukan mixer itu. Audionya memang lengkap sih ya. Iya. Tadi tuh mau ngomong kalau di sini tuh Reza benar-benar kagak ada Siti Nurhalijanya sama sekali. Iya, betul banget. Kagak ada. Iya benar kata Kak Idol tadi ya, kemarin begitu nyanyi lagu di Kastri kok kita ngerasanya kayak lembut-lembut vibes-nya tuh kayak Siti Nurhaliza gitu. Tapi begitu nyanyi lagu Siti Nurhaliza, karakter dia yang masuk di situ. Iya, bukan karakternya Siti yang dikeluarin. Cakep sih ini. Aku udah sempat pernah bilang kan, kalau kita pengen denger Tenniko nyanyiin lagu siapa nih, kita bisa melalui Reza gitu ya gak sih? Lalu Reza tuh kita bisa bisa berhalu-halu lah gini gitu kalau ya, kan? Nyanyiin lagu ini gitu ya. Iya, betul. Beda ya? Iya, beda. Tapi dia santai banget ya, bukan yang kan ini udah tertinggi di lagu ini gitu loh. Tapi kayak cara dia nyanyi emang aneh. Ku yakinkan diri bahagia. Ku yakinkan. Lebih tinggi itu dong. Ya maksudnya dari situ udah mulai nanjak gitu ya kan. Santai aja bukan dia.
Aku tuh kalau Reza tuh kayak lebih menikmati karakter vokalnya. Iya. Bukan teknik dia bernyanyi yang menikmati ya. Kadang-kadang kita ada menikmati, wah tekniknya keren banget gitu. Yeah. Tekniknya bagus gitu, ininya semua bagus. Tapi kalau Reza nih kayak lebih menikmati kayak karakter suaranya tuh enak banget gitu. Cara dia nyanyi gitu ya. Lembutnya itu aku suka banget. Dari mulai yang dia terus membara. Asik. Banyak punya. Asik. Beracun. Enggak cari akan. Itu beracun. Padamu, oh Tuhan. Enak banget di ujungnya. Seperti biasa, karakter suara Reza benar-benar bisa keluar banget dari penyanyiannya. Yang susah banget ibaratnya keluar dari Siti Nurhaliza. Karena ini udah tersiti banget gitu loh. Cara bernyanyinya, lenggok-lenggoknya. Sampai kayak lenggok-lenggoknya tuh udah susah kita keluar dari Siti Nurhaliza. Tapi ini Reza keluar banget. Keren, salut gua. Yes. Kita akan lanjut lagi nih ke video reaksi selanjutnya. Masih banyak banget video-video yang banyak antri. Banyak banget yang antri ya, ya kan. Jadi buat kalian semuanya langsung subscribe dong channel ini sama loncengnya. Jangan lupa buat nyalain. Betul sekali, dan biar juga share ya ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Alright.